ada reuni dengan Lionel Messi, Ivan Rakitic akan hengkang dan merapat ke Al Sabab di Arab Saudi. Ivan Rakitic telah memberitahu Sevilla bahwa dia berencana hengkang demi bergabung dengan klub Liga Pro Saudi Al Sabab. Menurut Fabrizio Romano, mantan gelandang Barcelona itu telah memberitahu klub dan rekan satu timnya bahwa dia akan meninggalkan klub pada Januari ini. Rakitic kini akan mengikuti jejak Cristiano Ronaldo, Karim Benzema dan Neymar dengan menuju ke Timur Tengah, sebagaimana ia bakal bergabung dengan klub Saudi Al Sabab. Rakitic sebelumnya tampak akan bertahan di Spanyol bersama Sevilla. Setelah menegaskan kembali kesetiaannya kepada klub di awal musim, dia berkata, "Saya tidak memikirkan hal lain selain bermain di sini, melanjutkan karir di sini, tidak ada tempat yang lebih baik dari Sevilla. Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya terlahir sebagai Sevillano dan supporter Sevilla, namun saya akan mati sebagai salah satunya."Jurgen Klopp tangani Jerman, pimpinan DFB buka peluang bos Liverpool gantikan Julian Nagelsmann. Wakil Presiden DFB Ronny Zimmermann membuka pintu bagi Jurgen Klopp untuk menjadi pelatih kepala baru Jerman setelah Euro tahun 2024. Jurgen Klopp mengumumkan bahwa dia akan meninggalkan Liverpool pada akhir musim ini dalam sebuah keputusan yang menimbulkan kegaduhan di seluruh dunia sepak bola. Sementara sang manajer berbicara tentang keinginannya untuk mengambil cuti selama setahun dari dunia sepak bola, peluang untuk menjadi pelatih baru Jerman mungkin akan membuat dia menoleh sebuah penunjukan yang diimpikan oleh DFB. Zimmermann berkata, "Saya rasa kita tidak perlu membicarakan fakta bahwa Jurgen Klopp adalah pelatih yang brilian. Kita juga tidak perlu membicarakan fakta bahwa dia juga bisa menjadi kandidat pelatih nasional. Tetapi waktu untuk menyampaikan harapan seperti ini adalah saat Natal." Xavi angkat kaki dari Barcelona, sang pelatih umumkan hengkang di akhir musim setelah kena bantai Villarreal. Pelatih Barcelona Xavi Hernandez telah mengonfirmasi akan meninggalkan jabatannya di akhir musim. Xavi mengonfirmasi pada konferensi pers bahwa ia akan meninggalkan jabatannya di akhir musim. Bos Barca itu berbicara setelah timnya kalah 5-3 di kandang sendiri melawan Villarreal di La Liga. Hasil tersebut membuat sang juara bertahan tertinggal 10 poin dari pemuncak klasemen Real Madrid. Berbicara di sesi konferensi pers pasca pertandingan, Xavi mengatakan, "Saya akan meninggalkan Barcelona pada bulan Juni. Kita telah mencapai titik di mana tidak bisa kembali. Ini saatnya untuk perubahan. Sebagai seorang kule, saya pikir inilah saatnya untuk pergi. Saya berbicara dengan dewan dan klub hari ini, saya akan hengkang pada tanggal 30 Juni." Raksasa Katalunya kini telah kebobolan 9 gol dalam 2 pertandingan terakhirnya. Ruben Loves cek man of the match AC Milan versus Bologna. AC Milan bermain imbang 2-2 dengan Bologna di San Siro pada pekan ke-22 Serie A. Ruben Loves cek bermain cemerlang tapi itu tak cukup untuk memberi Rossoneri kemenangan. Bologna unggul lewat Joshua Zirkzee menit 29, didahului kegagalan penalti Olivier Giroud menit 42, Milan membalas lewat Ruben Loves cek 45. Sesudah itu didahului kegagalan penalti Theo Hernandez menit 74, Ruben Loves cek membawa Milan berbalik unggul dengan gol keduanya pada menit 83, Bologna bisa memaksakan hasil imbang lewat penalti Riccardo Orsolini di menit 90+1. Ruben Loves cek mencetak 2 gol untuk Rossoneri, gelandang 28 tahun Inggris tersebut diberi rating 8,08 oleh WoScore yang mana ini tertinggi dalam laga ini. Antiklimaks Juventus. Juventus gagal menang saat ditantang Empoli pada pekan ke-22 Serie A. Pertandingan Juventus versus Empoli di Allianz Stadium ini berakhir dengan skor 1-1. Juventus bermain dengan 10 orang setelah Arkadiusz Milik di kartu merah pada menit 18, tetapi bisa unggul terlebih dulu lewat gol Dusan Vlahovic pada menit 50. Namun Juventus harus puas berbagi poin setelah Empoli menyamakan kedudukan melalui gol Tommaso Baldanzi di menit 70. Juventus memang tidak sampai kalah. Akan tetapi hasil imbang melawan tim zona merah ini bisa dibilang sebagai sebuah antiklimaks. Sebelum melawan Empoli, Juventus mencatatkan 7 kemenangan beruntun di semua ajang. Selain itu, 7 kemenangan beruntun tersebut juga dibarengi dengan torehan total 21 gol ke gawang lawan-lawan mereka.